Saya mau ngerjain orang-orang di sini, saya harus nyari tempat sepi loh. Supaya saya bisa ini nih, ngerjain orang. Mbak, mas, mas sini. Berisik mas, belakang. Mas, ini mas, mau beli. Loh, Pak. Satu lagi. Mau habis? Mau, Ray. Datang ke jalan? Raya Kupang. Raya Kupang. Raya Kupang. Raya Kupang. Di sini dekat. Tahu? Tahu nggak jalan dari Kupang? Nggak tahu, bos. Lah, ini kan bawa motor. Lu nggak tahu? Motor, tapi kan saya sana kan nggak tahu. Mau dibeli semua nggak? Kok mau dibeli semua ke sana sekarang? Saya mau pergi nih sekarang. Jadi ambil bawa mobil aja. Nggak bisa. Kosong. Uangnya nggak ada. Kosong. Loh benar. Baru mau diambilin nama itu kalau dia juga balik. Kalau nggak balik ya udah. Mau? Nggak cari mau tapi nggak cari. Masa saya ikut sampean terus. Nggak pakai telo handphone mana? Punya bos. Nggak punya handphone. Nggak punya. Kacau banget. Kok kacau, enggak orangnya enggak punya kok kacau. Kacau banget. Punya ya orang kacau. Ada orang miskin, ada orang kaya kok sampean. Ini ada motor. Kenapa enggak punya handphone? Motor juragan. Keluarga di mana? Bojonegoro. Jauh. Jauh Bojonegoro. Berapa lama? Yo, hampir naik motoran hampir 5 jam. Di sini tinggal di mana? Juragan. Oh, di tempat juragan. Juragan. Dapat duit berapa sehari? Kadang nggak mesti bos, tak tinggal lakunya. Lakunya berapa? Ayo, paling 100.000 sehari. Sehari. Lumayan lah. Iya, sebenarnya kerja tapi sehari penuh habis. Jadi gimana? Gimana ya, beli semua toh, cendang. Lihat tuh plat mobilnya tuh ya. Jalan Raya Kupang Baru, Graha Ben Hill. Ya, harus usaha kalau mau dapat rezeki. Orang langsung pulang sekarang. Sekarang? Teman-teman pulang. Ya, pokoknya ketemu di sana. Jalan apa? Lupa. Oh, udah nggak niat nih dapat rezekinya, udah deh. Gak usah deh kalau gitu. Niat. Cuman ngapalin gitu doang kalau ada niat mah kecil. Kecil harusnya, nggak usah ini. Mau atau nggak nih? Ingetin alamatnya. Kalau nggak, ya sudah, nggak apa-apa. Ke alamatnya, kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi ke alamatnya, cuma bisa keluarnya itu aja. Jalan Raya Kupang Raya. Oke? Oke. Bye-bye. Uang apa lagi? Pokoknya kalau mau uang banyak, datang ke situ. Udah gitu aja deh. Kalau enggak ya terserah deh. Jalan Kupang Raya, Graha Ben Hill. Saya di depannya. Now! Dor. Wow, keren banget. Alhamdulillah, sini aja. Hebat banget sih. Majunya hebat gimana? Semuanya nih. Kurang satu nggak? Saya tambahin itu tadi kepotong hasil yang saya. Kok ini dibawa ke sini benar? Aku itu udah suatu ini ya. Kewajiban. Bukan saya, Pak. I know you've heard it all before, but you are. Mau beliin baju enggak buat istri? Sudah, enggak. Makasih. Kalau mau
Dapat duit. Aneh nggak? Mau atau nggak? Ya, alhamdulillah nggak apa-apa, saya mau. Give me your strength and show me your weakness. Kalau ada rezeki itu, insya Allah, kalau emang banyak manfaat, nggak apa-apa. Asal kita bukan nyuri, bukan apa, jangan di, nggak apa-apa. Apa ke orang di jalan dikasih, mau ngasih. Saya masih nunggu satu orang lagi sebenarnya. Tahu nih nggak datang-datang. Balik nggak ini? Kita nggak tahu teleponnya loh. Dua orang lain nggak datang kayak ini. Tunggu sini ya. Saya mau hai-hai dulu. Kita sudah meeting belum datang juga. Kabur kayaknya. Pertama kali ini kita konten ginian. Nggak balik. Kita tunggu dulu deh. Eh, ini kagak balik bener orangnya. Udah kelamaan ini. Kasus. Ngapain mukanya nggak tahu? Mesti tuh tahu mukanya mana. Kada. Saya cuma kasih tahu alamat sini doang. Udah yuk, kita pilih baju aja. Mungkin dia kesasar kali ya? Iya. Iya dong. Enggak, saya enggak ini. Selamat datang di Geraha Bengkel. Halo, Bos. Halo. Iya, maaf nih saya bawa tamu nih ya. Wah. Terima kasih loh. Pertama kali saya datang sini nih. Siapa aja nih mas tadi? Saya sama temen aja nih. Oh, jadi dia itu, iya. Tadi saya kerjain ya. Iya. Saya suruh ambil uang, tiba-tiba bawa uang bener di sini. Akhirnya sebelum pulang, saya mau ngajakin masuk. Jalan-jalan sama, ayo bareng-bareng. Welcome. Wow. Bos Q tuh. Keren banget tuh. Alhamdulillah. Wow, lama nih pas bikinnya tuh ada fotonya ditempel. Seru banget ya Allah, terima kasih loh. Yuk, kita mau kemana? Sini. Yuk. Sini Pak, jadi tamu juga Pak. Wah. Tuh. Bajunya baik ya. Banget. Nah, jadi kita mau tunjukin ini ruangan R&D kita. Berarti ini kok ada produk-produk baru di sini dulu? Iya. Desain segala ya. Makanya kita belum sampai jadi satu sampel. Oke. Sebelum nanti kita produksi masalah dan launching ke market itu. Oke. Boleh lihat-lihat baju kita dulu, terus boleh milih-milih lah bajunya, iya kan? Gitu. Langsung di strip ini loh. Kalau milih-milih ya, bingung atau gede tuh, di strip ini tuh. Banyak nih. Pilih banyak? Ini enak banget hidupnya ya. Bingung nggak? Pilih yang mana, Pak? Yang mana aja, pilih. Astagfirullahaladzim, banyak banget. Ingat ukurannya gede. Nah, ini dia. Mau nyari yang ukurannya tuh katanya sama bajunya juga ya. Oke, Bos Yus, kita tungguin di sana aja saya. Dia suruh milih tuh. Pak, ini spesial tadi. Wah, dikasih lagi nih. Amin ya Allah. Oke, ini ukurannya apa? Si Benil, saya dikasih baju. Keren. Yuk kita ke gudang Benhill sekarang. Mau lihat gudangnya nggak? Wow. Lihat. Ini tuh lihat tuh. Di sini aja yang bukan utamanya aja banyak banget bajunya tuh. Iya. Jadi ini lorong-lorong ada baju kemeja, ada celana, gitu segala macam. We've been driving around singing songs way too loud because
because we wanna. Jadi kan kita jualan online-nya di banner official store kita di Shopee. Di Shopee. Iya, kayak gitu. Jadi ada Shopee, Tokopedia, hampir semuanya sih ada ya. Hampir semua ada Lazada, ada Blibli. Tuh. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian mau beli nih, apalagi nanti yang baru-baru nih, ntar lagi ada, tapi misalkan mau langsung cek Shopee, Tokopedia atau enggak, semua online shop bener ya. Ben Hill official shop sekarang juga. Oke, bosku. Mantap. Wih, dia yang oke. Oke, bosku, selesai udah nih hari ini nih. Kita lihat dulu nih di depan udah datang belum ya? Belum ada, Pak. Ini bukan settingan nih, bosku, beneran nih. Kagak ada orangnya. Kurus sekali nih. Enggak ada. Enggak ada. Tadi bilangnya kemana? Jalannya benar atau enggak? Tanjung Raya, Raha Ben Hill. Orang juga gampang nyarinya sebenarnya. Ya sudahlah. Bos, saya bilang terima kasih, berarti bos orang jujur ya. Insya Allah juga nih ada hadiah, mau gak? Sini aja deh, gak enak banyak orang nih. Oke, bos. Terakhir hadiah nih. Mil. So I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Sehat-sehat ya. Semuanya. Amin ya Allah, amin. Amin. Amin ya Allah. Keluarga saya, Pak ya. She left me here alone. Now my bed feels just like butuh uang buat apa emang? Ya buat makan ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih lo buat kepercayaannya ya. Was I supposed to know that she'd leave? Was I naive to think that she'd be the one? Yuk, ini masih ada nih. Sini. Ini sudah, ini Pak. Sini. Jangan Pak, nanti saya lalai diri Pak. Langsung kasih istri aja, jadi nggak usah kamu simpen. Istri ya. Makasih banyak. Supaya Pak. Kamu nggak usah lalai, ya. Makasih banyak Pak. Ships are filling up fast. Are you ready? Makasih, Pak. Hebat kamu. Saya bangga. Dah, Doni. Gak boleh nangis, Doni. Doni, sehat-sehat ya. Sampai jumpa, Pak. Ya. Dia gak boleh nangis. Kalau nangis, saya nanti takutnya mewek juga. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. Oke, bosku, selesai untuk vlog kali ini ya. Bener loh, kagak balik dia. Ya, masih dia setengah tahu arahnya sih. Ya udahlah, udahan dulu dah, dah. Udah nih makannya nih. Terima kasih loh. Iya, terima kasih Pak. Jangan nangis lagi. Tadi makan apa? Tadi makan capcay. Oke deh. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama ya. Sama-sama. Saya ada banyak orang keluar aja. Nah, sini. Ini hadiah nih. Buat kamu. Nah. Must go to get all clean.
sehat-sehat ya. Sama-sama itu hadiah tuh. Boleh yuk, boleh yuk. Terima kasih udah balikin uangnya ya. Sehat-sehat ya. Amin, amin. Fight up a thousand miles.